إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت بما كانوا يظلمون أما بعد Hadratul hadirin jamaah Jumat Masjidil Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita masih senantiasa menerima limpahan rahmat, nikmat taufik hidayah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan siang hari ini, kesempatan detik ini, kita masih diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia, yakni Masjid Baitullah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat pada kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya, semoga rangkaian ibadah makhdhah ghairu makhdhah pada siang hari ini, mudah-mudahan Allah terima, Allah beri pahala yang berlipat ganda, serta doa-doa kita, panjatan hajat-hajat kita, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan manusia mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang hari ini dengan menjalankan syariatnya dan menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat Masjid Huda yang dirahmati Allah taala. Pada kesempatan siang hari ini, seperti biasa sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, memberikan pesan kepada jemaah sekalian seperti khatib-khatib yang setiap Jumat menyampaikan pesannya, pesan ketakwaan. Mari sama-sama kita tingkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan istilah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini tema khutbah kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh MC kita, yakni jangan tertipu dengan pelaku maksiat yang diberi nikmat. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap kebaikan ataupun keburukan yang kita lakukan
pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun juga yang akan membalasnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maka dengan inilah, oleh karenanya kita senantiasa melakukan refleksi diri setiap akan melakukan kebaikan ataupun kepleset dalam keburukan. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Seandainya kalian semua berbuat baik, tentunya kebaikan itu adalah untuk diri kalian semuanya. Dan seandainya kita semua melakukan kejahatan, keburukan, kemungkaran, tentunya semua kerugian tersebut untuk diri kita sendiri pula. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam firman yang lain pada surat Al-An'am, Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man ja'a bisayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, baginya akan menerima pahala yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan barang siapa yang melaksanakan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan pada Allah SWT, maka Allah tidak akan menyiksanya kecuali dengan siksaan atau balasan yang setimpal, dan mereka tidak dirugikan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, manusia adalah makhluk Allah yang berpotensi melakukan keburukan dan kebaikan, ketaatan dan kemaksiatan. Hal ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams ayat 8, qad aflaha man fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri jiwa manusia itu adalah diilhamkan sebuah ketakwaan dan kefujuran, artinya ada potensi untuk berbuat keburukan ataupun kejahatan. Dan setiap manusia, kita semua pastilah pernah melakukan perbuatan maksiat ataupun dosa, kecuali orang-orang yang dijaga, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para nabi, para rasul, dan wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah. Hadirin yang dirahmati Allah taala, pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi seandainya Allah mengazab langsung kepada hambanya yang berbuat dosa? Tentunya di atas muka bumi ini tidak akan tersisa manusia pun, karena setiap melakukan dosa langsung diazab, langsung disiksa, langsung dihukum oleh Allah Taala. Karena manusia kebanyakan berpotensi melakukan dosa, maksiat. Ini dinyatakan di surat Al-Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbah. Jadi seandainya kalau Allah mengazab langsung pada manusia yang berbuat dosa di muka bumi ini, tentunya tidak akan tersisa makhluk manusia di atas bumi ini. Walaki yu'akhidhuhum ila ajali musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Akan tetapi Allah menangguhkan, Allah menahan, Allah menunda siksaan ataupun hukuman bagi para pendosa.
Ini adalah salah satu juga sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah taala. Ini adalah sebuah kebijaksanaan Allah, kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya, sehingga Allah tidak melakukan menghukum langsung atau mengazab langsung atau menyiksa langsung kepada para pelaku dosa. Demikian justru Allah menunda, menahan atau tidak langsung menyiksa kepada hamba-Nya. Dengan begini Allah juga tetap memberikan kasih sayang-Nya, walaupun hamba-Nya selalu berdosa, hamba-Nya selalu maksiat, hamba-Nya selalu ingkar. Ini adalah kebijaksanaan Allah yang masih menahan, masih menangguhkan siksa-Nya kepada para pelaku dosa. Dan ini memang sifat rahman Allah kepada hamba-Nya. Kalau mereka bertobat, tentu dia akan mendapatkan sifat rahimnya Allah SWT yang akan diberikan di akhirat kelak. Ini adalah bukti bahwa Allah, kasih sayang Allah maha mempesona. Meskipun kita manusia selalu mengkhianatinya, meskipun kita manusia selalu mengingkarinya, meskipun kita manusia mendurhakainya, Allah tetap tidak putus mencurahkan rahmat-Nya, tidak putus mencurahkan kasih sayang-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, demikian luasnya kebijaksanaan Allah, demikian luasnya kemurahan Allah. Akan tetapi masih banyak orang-orang, golongan manusia yang tidak merasa berdosa dengan dosa-dosanya, karena tidak merasakan hukuman yang langsung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terus berbuat maksiat, tenggelam dalam kubangan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Taala, di sisi lain manusia, golongan hamba yang lemah iman, lemah ilmu, melihat kondisi keadaan para pelaku dosa yang hidupnya enak-enak saja, hidupnya tanpa kendala, serba kecukupan, serba kesenangan. Inilah kebanyakan manusia yang terjebak, kebanyakan manusia yang tertipu, karena melihat pelaku dosa hidupnya aman-aman saja, sehat, rezeki melimpah, semua kebutuhan tercukupi. Inilah pandangan manusia yang kurang pas atau salah memandang pada hamba-hamba Allah yang kondisinya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, memang tabiat keburukan, tabiat kejelekan atau tabiat dosa itu adalah gampang menyebar dan gampang menyerap pada jiwa manusia. Tanpa digembor-gemborkan, tanpa diiklankan, otomatis semua orang banyak terpleset pada dosa, kemaksiatan, dan keburukan lainnya. Berbeda dengan kebaikan, terkadang kita kampanyekan, kita iklankan, kita gembor-gemborkan, tapi kadang-kadang sulit masuk, meresap ke dalam jiwa manusia. Ini adalah bukti atau gambaran bahwa surga diselubungi, ditutupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dengan hal-hal yang tidak disukai, dengan hal-hal yang berat kita melakukannya. Akan tapi neraka diselubungi, diselimuti
atau ditutupi dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat. Hujibatul nar bisyahwat wa hujibatul jannah bil makareh. Allah selalu mengingatkan kepada kita, wala yasabannallaha khafilan ya'malul zalimuna innama yu'akhiruhum liyaumin takhassu fihi al-absar. Jadi jangan mengira bahwa Allah itu lengah, Allah itu lupa, Allah itu tidak jeli terhadap hamba-hamba yang berdosa. Terhadap orang-orang yang taat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan hamba-hambanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, ada sebuah kutipan dari kitab Daqaiqul Akhbar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, Allah berkata, Allah tidak akan mencabut nyawa hambanya, dan Allah menghendakinya hambanya itu diampuni oleh Allah Taala kecuali dengan selalu diberi kesehatan badannya, selalu diberi kemurahan rezekinya, dilapangkan kehidupannya, dan dicukupi segala kebutuhan hidup yang semua manusia mendambakan. Kalaulah itu masih kurang, kalaulah itu masih belum cukup, maka Allah tambahkan lagi dengan kematian yang mudah. Kondisi seperti ini banyak manusia yang tertipu. Kelihatannya sukses, kelihatannya jaya, serba tercukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan mati pun Allah mudahkan, kelihatannya bagus sekali. Kelihatannya pada mata zahir kita husnul khotimah. Tetapi di sisi Allah ini sebaliknya. Kalau Allah tidak menghendaki diampuni, maka semua kebaikan dijor di dunia. Sampai mati pun dikasih mati yang mudah. Padahal ini adalah dibalik itu sampai-sampai sudah tidak ada kebaikan lagi yang tersisa pada jiwa hambanya ini, sehingga menghadap Allah Taala tidak mendapatkan ampun Allah Taala. Yang kedua, Allah tidak akan mencabut nyawa hambanya, kemudian Allah menghendaki hambanya itu diampuni. Allah menghendaki hambanya ini diampuni kecuali dengan badannya selalu sakit, sakit-sakitan, kemudian kehidupannya banyak kesusahan, kesulitan, maisyah hidup, kemudian banyak bilahi, banyak musibah yang menimpanya. Ini semua merupakan kesulitan yang tidak enak dirasakan oleh manusia. Menurut mata zahir kita, ini adalah seakan-akan su'ul khotimah. Di dunianya saja sudah menderita, apalagi di akhirnya kayak apa? Selalu sakit-sakitan, hidup terlunta-lunta, kekurangan harta, semuanya tidak menyenangkan. Kalau itu belum cukup, kata Allah, Allah tambahkan lagi derita dahsyatnya sakaratul maut. Jemaah sekalian, ini kalau Allah menghendaki hambanya diampuni, justru di mata kita yang terlihat sebaliknya, serba kesusahan, serba kesulitan, serba penderitaan. Kan seandainya semua derita itu belum cukup, Allah timpahkan lagi dahsyatnya sakitnya sakaratul maut, sampai-sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada
kejelekan lagi di sisi Allah Taala. Karena kejelekannya, keburukannya, kesulitannya semua sudah dihabiskan di dunia, sudah diberikan di dunia semuanya. Sehingga yang terjadi akan sebaliknya di sisi Allah, hambanya ini diampuni. Dengan jujurnya tadi, Allah akan mengampuni, tetapi dengan mengurangi segala kenikmatannya di dunia, sampai semua kebaikan nikmat semua habis, sehingga sampai di hadapan Allah meninggal bersih, tidak ada keburukannya lagi. Maka ini kronologi Allah mengampuni hambanya. Nah, ini banyak manusia kita tertipu. Kelihatannya yang sengsara, kelihatannya sengsara banget. Yang sejahtera, kelihatannya sejahtera banget. Jadi kebanyakan kita memandang, ya ahli maksiat kok hidupnya sejahtera, seakan-akan tidak ada kendala, tidak ada hukuman, sehingga dia bebas. Nah, ini orang-orang yang lemah iman, lemah ilmu akan tertipu. Jadi jangan tertipu dengan kondisi yang dua tadi, yang terakhir tadi. Kiranya Allah memberikan yang sebaliknya, sehingga manusia tidak memperhatikan bahwa sebenarnya hambanya disiksa atau tidak diampuni, bahwa hambanya sesungguhnya mendapatkan ampunan dari Allah Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li, barakallahu fil Qur'anil Azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Akhiru qawli hadza, wastaghfirullahal azim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Qul qawlallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qul aidan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al ayah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, mari kita sama-sama pada khutbah yang kedua ini kita panjatkan doa. Kita mohon kepada Allah Taala, semoga dalam kesimpulan khutbah tadi, mata zahir kita, bahkan mata hati kita, bisa melihat kebenaran, bisa melihat hakikat hal-hal Allah yang kebanyakan manusia kurang memperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum al khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqbal minna innaka antas sami'u du'a. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmin nafi' wa barakatan fir rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut
wa maghfiratan badal maut wa hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afu 'indal hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar aqimish shalah.